Terakhir serius ya. Setiap panggung ngomong KKL tuh terharu aja dari kecil. Single yang baru, alhamdulillah aku bikin berdua, refnya aku, terus songnya tuh berdua sama Om Ting Morrison. Mungkin jodohnya emang buat kakak Al yang nyanyi, karena pas kakak Al yang nyanyi relate banget sama kisah asmaranya. Halo guys, alhamdulillah hari ini ada latihan sama laki-laki. Aku masih agak kurang fit, tapi harus kerja keras, nabung. Tanggal 5 ya? Iya, buat tanggal 5 di Bandung, ikutin terus ya. Sejak pertengahan tahun lalu, setelah El Rumi menyelesaikan studi di London dan kembali ke Indonesia, The Lucky Lucky kembali aktif tampil di berbagai acara musik di tanah air. Nah, yang paling bikin happy dan makin semangat latihan, di sela kesibukan mereka masing-masing yang juga padat merayap kayak jalanan Jakarta, momen latihan dan manggungnya The Lucky Lucky ini jadi kesempatan buat Al, El, dan Dul buat ngumpul bareng. Tadi itu nggak ada di take out ya, langsung. Oke, coba manual dulu. Wang. Coba ya. Ayo, apa dari siapa? Ijal ya? Ra, barang ibu dua, barang ibu dua sama Ira. L, itu L. Tinggal jika kau percaya berarti. Ah, kita bahas nih. Jika percaya berarti konsepnya sama kayak kemarin. Iya. Cirebon ya, Raya habis mulai. Mau nanya enggak bawain enggak? Wah. Iya, Kak. Ada trial. Oke, Mira, Mbak Tata Mira jelasin apa lagu pertama? Lagu pertama Sahabat. Sahabat. Kedua apa? Kedua. Jal apa Jal? Sahabat belum, Sahabat. Kaya Kurayu Bidadari Superman. Iya, biar kalau istirahat dulu, pasti pas bisa suara. Mau bento? Tetap ambil ya. Sekali lagi, boleh sekali lagi ya. Pas hijau. Jiro lupa.
Tadi habis latihan juga meeting laki-laki, insya Allah mau rilis single. Jadi apa ya, penasaran gimana laki-laki udah dewasa. Atur waktu, aku diatur waktu main di atas. Wah, sudah sih. Ada job Kodir, amin. Amin. Ada job Dul, amin. Yang penting tring-tring guys, dari Tante Mira guys. Tring-tring-tring, apa aja aja. Transfer. Sedekah setiap Senin dikasih sedekah sama Tante Mira. Ya guys, single yang baru. Alhamdulillah aku bikin berdua, refnya aku. Terus songnya tuh berdua sama Om Ting Morrison, sama temennya Om Ting. Om Ting Morrison tuh temennya ayah, sahabatnya ayah. Kalau kalian lihat di CD Bintang 5 tuh ada Thanks to Ting Morrison. Itu ayah pun mengakui bahwa apa, Om Ting itu memberikan pengaruh yang luar biasa di album Dewa 19. Judul lagunya Pantaskah Aku. Aku nulis tahun 2016. Jadi sempat dulu rekaman sama Bilal. Tadinya mau sama Bilal yang nyanyiin, tapi waktu habis rekaman waktu itu kena COVID, pada pisah. Sekarang udah pada sibuk semua. Mungkin jodohnya emang buat kakak Al yang nyanyi, karena pas kakak Al yang nyanyi relate banget sama kisah asmaranya. Lah iya kan. Ya kan semua orang yang jatuh cinta kan merasa pantas gak aku mencintai gitu. Ya udah guys, terima kasih udah ikutin. Sampai jumpa di channel di konten yang lain. Maya Aladul TV Huha.